Bismillahirrahmanirrahim Allah berjanji dalam Al-Qur'an, "Saya naikkan ke atas orang yang konsisten menunaikan salat malam." Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibimbing untuk mendapatkan karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Terbaik di sini bukan sekedar mendapatkan harapan menempati posisi tertinggi, bukan. Tapi posisi yang terbaik untuk memberikan maslahat pada dunia dan akhirat Anda. Dunianya hidup nyaman, tapi kenyamanan itu membantu Anda mendapatkan keraihan kebahagiaan akhirat. Anda hidupnya tenang, asetnya banyak, kekayaan melimpah. Tapi dengan semua itu Anda tetap dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan gali dari segi sejarah. Sudah banyak contohnya. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Abdul Rahman bin Auf, Tamim Ad-Diri, Ad-Diri, radhiyallahu ta'ala jami'an. Silahkan cek keterangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Sering saya ulang-ulang. Mereka itu orang kaya, pengusaha sukses, hidupnya nyaman, asetnya melampaui abad-abad kemudian. Sampai sekarang masih ada. Tapi yang paling menarik adalah terekam dalam amal ibadah mereka termasuk sahabat yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan sangat istimewa. Mereka menunggu sholat malam sampai menunaikan sholat malam sampai selesai menghatamkan Qurannya. Itu luar biasa. Kenapa bangun malam? Karena ada motivasi. Apa motivasinya? Kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah kepada mereka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Di dunianya sukses, akhiratnya pun tidak ditinggalkan. Baik. Dua. Dan katakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah bimbing hamba untuk mengawali aktivitas hamba di kemuliaan keutamaan salat malam ini terkait dengan urusan dunia selain akan mengangkat kita di tempat yang terbaik juga yang kedua menghadirkan bimbingan Allah dalam menjalani aktivitas harian kita dibimbing Allah Masya Allah tidak ada yang paling membahagiakan menyenangkan mendamaikan kecuali seorang hamba yang setiap aktivitasnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf saya lukiskan begini. Anda kalau bekerja dibimbing direktur nyaman tidak? Nyaman, di jalan dibimbing, dijaga, bahkan dituntun Pak Polisi, lancar tidak jalannya? Lancar. Sekarang Anda dibimbing oleh yang menciptakan direktur Anda, yang menciptakan polisi, yang menciptakan segala makhluk. Maka tidak ada yang susah bagi segalanya. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang yang mendapatkan bimbingan Allah, maka pasti dalam hidupnya mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, jika Anda ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan spesifiknya ada amalan-amalan dasar standar seperti salat, infak, baca Quran, Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 4-nya. Tapi ada yang paling istimewa, yang kalau Anda kerjakan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda mendapat bimbingan Subhanahu wa ta'ala Begitu mau jalan langkah Anda dibimbing Allah Anda tidak akan melangkah pada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangankan yang maksiat Yang membuat Anda sulit pun Anda akan dipalingkan Misal Anda mau jalan nih Di jalan ada kemacetan Yang menimpa musibah secara umum Orang terjebak macet Tiba-tiba baru Anda keluar Ada tiba-tiba datang kepada Anda Pak, jangan lewat situ Macet Ah, masa sih? Tadi saya melihat tidak macet Itu tadi pak Sekarang macet belok. Allahu akbar. Begitu Anda kunjungi tempat, Pak, jangan yang itu, Pak. Yang lain saja. Kenapa? Di situ tidak cocok buat Bapak. Ada seorang masuk ke sebuah toko, dia terbiasa ranjin menunaikan malam ini ibadah ini. Allahu akbar. Begitu mau masuk dan masuk ke rumah makan, tiba-tiba dengan sopan penjaga yang mengatakan, "Maaf, Pak, di tempat ini nampaknya agak kurang cocok dengan Bapak." Kenapa memang ah, akan lebih baik di tempat yang lain saja, Pak. Baik karena makanan-makanannya tidak dicantumkan logo halalnya, tapi ketika melihat orang ini tiba-tiba mengatakan memberikan dari awal, Pak, jangan di sini, tempat lain lebih baik untuk Bapak. Coba bayangkan, baru dari kakinya, belum pandangannya, belum lisannya, belum telinganya, belum tangannya. Awas, kalau Anda selama ini sholat malam, belum mendapatkan yang ini, berarti ada yang salah dengan cara sholat malam Anda. Anda rajin tahajud, tapi lisan Anda tidak dijaga oleh Allah, ada yang salah, Anda dalam sholat malamnya. Mustahil ahli tahajud lisannya mudah mengeluarkan kalimat yang tidak disukai oleh Allah. Karena lisan dia dibimbing Allah. Jadi kalau anda ahli sholat malam dan anda menyalahi ketentuan Allah. Kata Allah jangan mencela. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Ya ikan amanu kaum. Qaw jangan saling cela. Anda bangun malam tapi anda mencela. Salah tahajud anda. Salah sholat malam anda. Layak teba'dukum Jangan gosip. Ibu masih gosip. Maaf. Salah sholat malam ibu. Saya tidak Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti ukti itu tuh. Sama. Eh? Semua. Memang lisannya tidak bicara. Tapi tangan itu yang nulis status. Itu yang mencela orang. Itu yang gosipkan orang. Itu yang menyebarkan hoax. Itu menyampaikan ini. Itu salah. Sampai ke ujung kaki. Ditolong koreksi ya. Karena setiap ibadah itu ada indikator keberhasilannya. Anda tidak meraih itu ada yang salah dalam pekerjaan ibadah Anda. Semua ibadah. Bahkan jangankan sholat malam, sholat standar saja. Yang lima waktu, ukurannya salah satunya. Quran surah 29 ayat 45. Inna anil Jadi kalau anda benar sholatnya, fahsya hilang, mungkar itu terbuang. Fahsya, keburukan yang nampak datang lewat syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Dimustahil ada orang sholat mengerjakan perbuatan tadi. Dia tidak mengerjakan tapi membela pelakunya salah juga. Orang mengerjakan sunnah dicela cela Orang kemudian mengerjakan perbuatan fahsyah dibela-bela. Ada yang salah dalam sholat dia. Jangankan sholat malam yang standar aja dia masih di bawah standar. Sama dengan ban, bawah standar. Salah. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati. Mencuri itu mungkar, bohong itu mungkar, korupsi mungkar. Maaf, maaf, membunuh mungkar. Luar biasa mungkarnya. Saya si anjurkan tolong Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Apalagi pembunuhan terhadap orang beriman itu sangat berbahaya. Itu saya ingatkan ya. Hati-hati betul. Sekarang nampaknya mudah menghilangkan nyawa orang lain. Apalagi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah ta'ala Jangankan level alim, ulama, ustad. Anda level orang beriman biasa saja. Taruhan anda neraka jahanam tidak keluar dari situ. Quran surah 4 An-Nisa. Perhatikan hati-hati awas. Sampai dengan ayat 92-nya. Paling kanan di pertengahan. Awas hati-hati, hati-hati. Lihat baik-baik, ada ancaman dari Quran. Wa mu'minan Jika ada seorang merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, fajaza'uhu jahannam. Maka ancaman bagi orang itu neraka jahannam. Awas, dan fiha, kekal di dalamnya tidak akan keluar. Wa alaihi dan Allah murka kepadanya. Ya, maaf, masuk neraka jahannam saja sudah sulitnya luar biasa apalagi masuk di murkai Allah awas hati-hati wa wa la'anahu dilaknat oleh Allah wa dan dijanjikan siksa berlipat di neraka jahanam itu nggak berlipat saja sudah dahsyat apalagi dilipat hati-hati awas ya hati-hati hati-hati karena kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan mungkar apalagi tiket yang paling tinggi tadi ya saya lihat ada banyak berita sekarang kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang yang telah berbuat keburukan-keburukan dibimbing oleh Allah untuk kembali, bertobat dia karena taruhannya luar biasa dahsyat. Awas hati-hati ya. Kalau memang ada orang yang kurang dari jiwanya, terganggu jiwanya, bahkan disebut kemudian dengan gila dan kalimat-kalimat semacamnya, maka dijaga, diarahkan, dibimbing, disembuhkan supaya kembali. Ya, tapi hati-hati. Resiko terbesar untuk menyakiti orang lain sampai kehilangan nyawa adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dulu waktu kejadian di bom Tamrin, saya ke Lampung, kemudian ditanya, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad? Fisabilillah. Saya katakan jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya. Ya. Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak. Dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustaz dan sebagainya. Wa akhrijni subukhin. Dan dia dibimbing mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Solusi, diberi jalan keluar. Yang ini dibimbing ketika mengerjakan. Yang ini dibimbing ketika punya masalah. Masya Allah. A dengan B sama-sama punya masalah. Masalahnya di rumah tangga. Persoalannya cukup sama. Masalah A dengan B sama yang paling luar biasa A ini punya kedudukan tinggi luar biasa Pendidikannya juga tinggi S nya sampai 3 S3 Masya Allah Yang ini Masya Allah Cuman S1 kerupuk 2 ya. Yeah. Pendidikan tinggi Harta melimpah Masalah sama Dengan keluarga Cuman karena persoalan perilaku dan sebagainya Beda pendapat sampai rame Apa yang terjadi? Yang ini Cuman dengan senyuman selesai Sayang Masya Allah Kayaknya kenal selesai masalah, kenapa? Oh, masya Allah, mau kemana, Pak? Mau ke hatimu? Oh, masya Allah, selesai masalah yang ini. Wah, oh, masya Allah, nyapa susah kayak gak kenal. Padahal tiap hari itu yang dilihat ke kamar, itu yang dilihat keluar, itu yang di, gak selesai. Selesai yang ini, rumah tangga tenang, keluar tenang, di kantor tenang, hatinya lapang, ke rumah makan tenang. Teh mbak, Masya Allah. Pakai gula, gak usah terlalu manis. Yang penting setia. Oh, luar biasa. Enak. Ayo bikin status. Kayaknya besok pagi ada yang praktek di rumah. Tuh. Jadi teman-teman sekalian. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Dia merajut hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan jaga dalam setiap persoalan hidupnya. Di kantor dia nyaman. Di kampus dia tenang. Ada orang yang besok ujian luar biasa sibuknya. Masya Allah. Bahkan disebut luar biasa ada kalimat minggu tenang. Padahal tidak tenang pada saat itu. <tik> belajar sana, belajar sini. Tenang di mana? Pikir sana, pikir sini. Tapi sebagian orang ada yang santai saja. Orang ke kelas dia ke masjid. Dia baca, dia juga baca. Dia bangun malam harinya. Esoknya tenang dia hadapi. Luar biasa. Empat, ini yang dahsyat. Ini yang dahsyat. Empat. Allah akan Lindungi dia langsung dari pihak-pihak yang ingin mencelakainya Dilindungi oleh Allah. Diberikan perlindungan. Bisa beda-beda caranya nanti. Ya, bisa beda-beda lain-lain caranya. Teman-teman sekalian saya berikan contoh yang paling dahsyat. Ayat ini diantaranya turun memberikan keterangan saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh banyak pemuda. Ada yang menyebut seratus pemuda dengan kebiasaan yang khusus. Kalau kita pasukan khusus ya dengan pedang terhunus luar biasa. Dikepung satu rumah. Di dalamnya direncanakan tiga orang. Satu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kedua teman setia beliau, seangkatan dengan beliau, sedekat usia dengan beliau, Abu Bakar As-Siddiq, sehidup dengan beliau, semati di samping beliau kuburnya, sesurga dengan beliau, mertua beliau orang yang sangat mulia dan sangat disayangi oleh Nabi Shallallahu dipilih oleh beliau untuk menemani hijrah, sehidup, sehijrah, sekubur bersamaan di sampingnya dan sesurga dengan beliau, Abu Bakar As-Siddiq. Sangat keterlaluan kalau ada orang-orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia tidak hidup bersama Nabi. Tidak tidak menemani Nabi saat hijrah ke Madinah. Dikubur tidak di samping Nabi. Surga belum jelas. Jangankan dengan Nabi masuk surga aja belum tentu jelas. Berani mencela seseorang yang jadi mertua Nabi, kerabat Nabi, hidup bersama Nabi, hijrah dengan Nabi, wafat kuburnya di samping Nabi, dijamin surga lewat nisan Nabi. Anda siapa? Tayyib yang ketiga seorang pemuda, Billion. genius, Menantu Nabi, satu mertua, dua menantu. Menantu Nabi di antara sekian pemuda beliau yang dipilih untuk mencintai dan dinikahkan menjadi pasangan hidup sehidup sewafat sampai sesurga bersama putri terkasih Nabi Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dari jalur ini adalah keturunan zuriyah Nabi sampai dengan sekarang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pemuda yang jenius, luar biasa, bakatnya luar biasa dan nyalinya sungguh tangguh. Kata Nabi Ya Ali, saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kamu tunggu di sini, gantikan saya di tempat tidur saya. Tempat tidur itu yang diincar oleh para pemuda tadi untuk siap menghunuskan pedangnya, hidup atau mati. Di pilihannya Ali sadar saat itu akan meninggal, tapi tidak ada kalimat-kalimat bantahan. Siap ya Rasulullah. Bala. Gak pernah disebut dalam sejarah Ali mengelak. Jangan saya Nabi Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Oh, bisa tidak ada. Biasa. Satu menemani Nabi, satu tinggal di tempat itu. Tapi yang hebat, perhatikan kisahnya dimulai saat Nabi keluar. Dari mana pasukan khusus yang siap dengan pedang terhunus. Disebutkan kalau hewan pun lewat sudah diketahui bahkan tercium baunya. Tiba-tiba seorang Nabi Rasulullah SAW ditemani sahabatnya Rasulullah Taala anhu jalan keluar santai saja, santai lewat, dibikin ngantuk oleh Allah tertutup, tutup, 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 ditutup pandangannya keluar tenang para ulama turun ayat ini memberikan jaminan kepada Nabi. Perhatikan, siapa di antara manusia yang bangun malamnya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kakinya sampai bengkak-bengkak, bacaannya sampai begitu panjangnya, kekhusyuannya luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung empat kemuliaan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. mahmuda angkat. Aktivitas dibimbing. Masalah diberikan solusi. Begitu ada yang ingin mencelakai Nabi SAW. Allah berikan perlindungan terbaik. Maka teman-teman sekalian. Empat ini bila terkumpul kemudian dalam kehidupan kita. Ingin anda raih, Salah satunya. Dawamkan amalan pada malam hari ini. Jelas ke sini.